Halo bosku semua. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kehadiran HP 5G yang akan hadir di tahun 2019 yang akan menambah semaraknya inovasi smartphone. Bahkan, banyak kalangan yang memprediksi jika tahun 2019 akan menjadi tahun perubahan besar untuk dunia smartphone. Lalu, HP 5G apa yang diprediksi akan hadir di tahun 2019? Maka, kita akan ulas satu persatu. Namun sebelum itu, silakan semua ketik dengan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dan like jika bosku menyukai video ini. Jika sudah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Samsung Galaxy S10. Rumornya, Samsung Galaxy S10 akan hadir dengan layar yang lebih lebar dari generasi sebelumnya. Yang mengejutkan, kabarnya juga HP ini tidak akan menggunakan desain notch, melainkan konsep pinhole, semacam lubang untuk menempatkan kamera. Dengan demikian, bezel bagian atas akan semakin tipis. Oleh karena itu, Samsung Galaxy S10 nantinya akan memakai fitur screen fingerprint scanner. Nah, rumor lain juga menyebutkan HP 5G terbaru ini menanam prosesor Snapdragon 855 terbaru. Dan pastinya, pemasangan kamera akan lebih banyak pada ponsel ini. Nah, Samsung Galaxy S10 ini udah keluar pada tanggal 20 Februari 2019. Jika teman-teman berminat, silakan membeli di toko terdekat. Yang kedua, Huawei P30 Pro. Nah, penggunaan teknologi 5G di HP Huawei dikonfirmasi langsung oleh Presiden Huawei. Eksekutif senior Huawei ini mengatakan bahwa 5G akan disematkan pada model Huawei P30 Pro dan selanjutnya kepada Huawei Mate Series. Nah, sebuah bocoran menyebutkan jika Huawei P30 Pro akan menghadirkan 4 kamera di bagian belakang secara vertikal. Benar-benar inovasi yang keren, bosku. Nah, selain itu juga, HP 5G dari Huawei ini menggunakan desain teardrop notch serta penggunaan fitur in-display fingerprint sensor. Yang ketiga, HP OnePlus 7. Nah, kepastian OnePlus menggunakan teknologi 5G sudah diusungkan oleh CEO yaitu Peter Lau. Di event Mobile World Congress Shanghai tahun lalu, ia menyebutkan jika OnePlus sedang bekerja sama dengan operator di Amerika Serikat untuk membawa HP 5G di pasar tahun ini. Kemungkinannya adalah OnePlus 7 atau bisa juga OnePlus 7T. Kabarnya HP tersebut akan diperkenalkan pada bulan Mei atau Juli sesuai kebiasaan mereka yang merilis HP terbaru di kisaran bulan tersebut. Yang keempat, Sony Xperia XZ4. Banyaknya kalangan meyakini jika Sony Xperia akan dibekali dengan teknologi 5G. Saat ini, rumor yang muncul menyebutkan jika Sony Xperia XZ4 menggunakan layar berukuran 6,55 dengan resolusi 1440x2880 pixel. HP ini mungkin akan memakai prosesor Snapdragon 855. Prosesor ini diklaim menawarkan performa yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Selain itu, terdapat pula 3 kamera di belakang dengan konfigurasi 16MP, 16MP tambah 15MP. Yang kelima, iPhone terbaru 2019. Sebuah rumor menyebutkan Apple akan bekerja sama dengan MediaTek mengenai modem 5G untuk iPhone terbaru 2019. Kabar yang tidak biasa karena Apple bukanlah perusahaan pertama yang mengadopsi sebuah teknologi baru. Namun dengan perkembangan 5G yang makin kuat pada saat ini, tentunya Apple tidak mau ketinggalan zaman. Jadi kemungkinan iPhone akan mengalami perombakan besar pada tahun 2019 ini. Salah satunya penerapan teknologi 5G di HP terbaru mereka. Jadi kita nantikan saja iPhone terbaru bosku dengan teknologi canggih 5G.
Mungkin sekian saja informasi dari kami Bosku mengenai 5 HP yang akan dirilis di tahun 2019 yang menggunakan 5G. Oleh karena itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dukung channel Bos-Bosku agar selalu memberi hiburan dan informasi untuk Bosku semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bos-Bosku.